guys, Nanoflare 1000Z sudah sampai. Jom, let's go. Banting pun sudah sampai, you know. Ooh. Dia ada 1000Z, 1012, 1000 game, 1000 play. Okay. Wah, dia orang sudah prepare ni string dekat mesin. Okay, first saya mau thank you our supporter kerana kali ini pre-order untuk raket ini sangat banyak, sangat berterima kasih kerana sudi support kami. Kita tengok lah, jom lihat. Wah, dia main frame compact sikit, super slim shaft. Tapi, oh, warna colour, warna kuning main grip. 4U5. Hari ini Nanoflare 1000Z yang Japan punya, kita pair dengan Xboot 65. Xboot 65 ini sekarang banyak orang pakai loh. Saya sendiri pun pakai swing ni. Aaron Chia pun pakai swing ni. Bagus. So, let's try it. Okay, ini Nanoflare 1000Z. Dia kepala ringan. Jadi, Xboot 65 kan swing tension berapa? 27. Okay lah, kita try 27. Okay. 28 boleh ya, bos? Janganlah, tangan tak kuat. Saya takut nanti tangan patah lo. Recommended from the neck berapa bos? Dia 4U ini dia. Ah, sini ada ha. Swinging advice 4U 20 to 28 tension. 3U 21 to 29. Ah. Kita akan prepare dua batang. Satu 3U, satu 4U untuk kita buat review. Korang boleh call kita BBA punya, boleh make appointment untuk test racket ini juga yang 3U 4U. Tapi test pasti aku test dulu kan. Okay, yang 3U itu semalam saya sudah hantar ke WBA untuk kita main stringer. Kita main stringer Tommy, dia sudah string racket itu 3U 27 tension juga. So, kali ini saya try 4U, saya sendiri string juga 27 tension. Kita tengok feel apa beza itu. Okay, saya lock racket dulu ya. Wah, sudah lama tak string lah, nanti teruk lah saya main string. Tapi tepi saya sini ada satu pandai swing, oh, saya pressure lah. Faris Hakimi. Ah, dia pandai swing oh sekarang. Itu hari dia dapat apa? January kan? January tahun ni dia dapat Yonex Stringer punya cert loh. Okay, lagi satu. Dia kuning main racket. Kita masuk kuning main swing. Tension 27. Ting ting ting. Ini racket lah. Actually, saya sudah cuba punya lah. Saya cuba itu Malaysia Master itu. Dia main hitting sound lah, gila bagus lah. Kamu hit main time lah. Pam, pam, pam. Ini string lah. Dia lembut lah. Untuk stringer dia susah sikit. Kalau stringer yang bagus seperti Faris Hakimi itu, dia memang tak ada masalah lah. Untuk saya dia masalah sikit. Tapi raket ini baloi ke tidak, saya boleh cakap ini teknologi baru. Memang teknologi baru. Kita sudah try, dia main repulsion, dia main punch. Ah, especially dia main punch. Dia main punch ah, sangat bagus. Banyak orang juga tanya, oh, V-Smash ini stringing berapa knot? 2 knot atau 4 knot? Kita sini saja satu style, Japan style. Yonex Japan style maksudnya, raket kita letak atas. Frame ini letak atas mesin, kita baru start stringing. Masuk tali satu-satu. 4 knot itu bagus ke tak bagus? Ada orang cakap 2 knot bagus, ada orang cakap 4 knot bagus. Terhadap sendiri. Siap. Tension 27. Hari ini saya kasih tips yang sangat bagus. Dalam membuat bagaimana buka. Ha. Dia cakap dia orang buka lah, banyak glue di dalam. Jadi hari ini saya kasih tips. Kita tengok ini retail price. Nanoflare 1000Z 4U5 $989.90. Kita kan tak suka ini sisa-sisa dalam. Actually buka ni macam senang. Ah, dia ada ini sisa-sisa. Jadi kalau kita nak yang cantik, tak ada sisa-sisa dalam. Teruklah aku. Okey, kasih panaskan. Ting 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 ting, licin.
Tengok dia tak ada glue dalam, tak ada sisa dalam. Ah, baku pun masih ada ni. Tapi dia masih ada glue sikit lah kerana tadi dia sudah heat kan, we sudah heat. So jadi dia memang glue masih ada di sini. Biasa kita tak terus masuk itu cushion wrap kerana cushion wrap akan stick atas sana. Cellophane tape. Ini tak payah terbaunya. Kerana apa nanti dia jadi terbau. Siap, okay. Ini ikut suka hati lah ha. Untuk saya, saya suka belakang terbaunya. Dua round, tiga round. Okay. Lepas tu, turun. Balut ini grip lah. Nak pakai strength sikit. Kenapa tebal belakang? Tebal belakang? Saya suka mah. Kerana raket kalau tangan banyak peluh kan, dia tak keluar. Raket tak terbang. Dia ngam-ngam ni. Ini ya, tengok saya sudah ambil kalkulator so kira ni, nama sini. Okey. Tengok. Tadi belum pasang grip, sekarang sudah pasang grip. Tipu dia lah. Sama lah, sama. To be continue to demo. Bye bye. Yo, kamu nampak hari ini saya pakai apa? Tengok, warna matching ke? Baju hitam, seluar kuning. Ha, tahu. Apa ni? Yes. Semua about Nanoflare 1000 punya review. Kita ada 1000Z yang made in Japan punya, ada 3U, ada 4U. Lepas tu kita ada tour yang 4U, game yang 4U juga, play yang 4U juga. Untuk saya lihat sini ya, what's the difference for we call it as Z dengan tour, dengan game, dengan play. Saya baca sikit. Ha, sini dia ada high modulus graphite. Ha, nanometric DR plus M40X. Ha, X Hyper MG tambah Ultra PF. Yang tour, game, Z semua yang ini ada energy boost cap. Lepas tu yang tour, yang tour punya sama lah, dia punya shaft Rexis, Rexis shaft yang made in Japan. Tapi raketnya disiapkan di assembly in Taiwan. Yang game, yang game juga made in Taiwan. Yang game ini made in Taiwan juga. Ah, yang tak sama itu dia graphite aje lah, dia bukan high modulus graphite. Nanti kita try feeling tu. Tapi dia ada energy boost cap yang game ini. Lepas tu yang play, yang play ini yang normal sikit lah. Ah, normal sikit main play. Tapi saya rasa play main racket lah sekarang, this few years lah, banyak bagus loh. Play punya feedback lah sangat bagus. Ada orang yang lebih sesuai dengan play daripada yang pro, yang Japan version. Play dia juga worth it, worth it punya. Hari ni kita kita fokus dengan 1000Z dulu. 1000Z dulu, okay? Jom lihat. Okay, lihat ya, yang ada stencil ink ini 3U. Kalau yang ini dia punya smash lah tadi kamu nampak. Dia tajam dengan cepat. Dengan dia punya bunyi ya, merdu sekali. Wah. Macam seperti tadi kamu dengar kan, pang pang, dia punya punch sangat kuat. Saya sudah cuba yang belakang shot lah, iaitu everything attack from behind. It's like saya ada cuba half smash, yang sometimes smash, yang chop, yang full smash. What I feel is like kalau attacking racket, this is my choice because tangan saya tak kuat sangat kan. Kalau itu Astro 99 Pro atau Astro 100ZZ itu dia agak berat sikit. Kalau tangan kuat, ah itu okay. Kalau untuk saya, saya tangan tak kuat, ini kepala dia balance lah atau ada sekat, sikit light hit, hit light. Tapi saya rasa dia memang bola laju loh. Kalau 100ZZ dengan 99 Pro tu dia tajam dengan
tajam dengan kuat, power, sangat power. Tapi ya, untuk tangan yang tak berapa kuat ya, kamu nak smash yang cepat lah, laju lah, kamu try racket ini dengan try airstroke yang lain tu, ya, you tahu itu difference. Karena smash laju dengan smash kencang itu tak sama tau. So now we go for jabbing and driving. Let's go. Tadi saya suruh buat semua training tu, tadi ada attack, ada defense. Lagi tadi kita buat tu driving. Driving dengan jabbing, defense, attack and also transisi. Yang ini ditanya sama ini Wan ni, yang videographer ini. So sekarang saya penat sekali, tengok peluh, baju pun sudah tukar. So raket ini kita hari ini tak buat banyak action lah, kerana raket ini dia fokus untuk attack kan, dengan speed. It's all about speed. Ini jujur sikit lah, kalau attacking untuk speed sangat bagus, lumayan. It's my first choice. Kalau jabbing ah, kerana saya suruh pakai banyak raket, kerana kita sebab kita review banyak kan, so mostly of the rackets kita sudah buat. So yang kalau driving ini, dia cepat, tangan cepat, dia tangan naik sangat cepat, laju. Tapi you punch dengan jam, okey. Tapi saya rasa kosong sikit kalau banding dengan Airstroke 88S itu. Kerana saya sekarang dalam saya sini masih ingat 88S Pro itu. Dia punya driving solid tau, dia sangat solid. Yang ini dia cepat, bola laju. Kalau transisi itu semua normal lah, normal. Kalau transisi, normal hit itu semua okey. Ini raket ini paling bagus itu, dia punya attacking. Dia punya chop, drop, smash, mantap. Drive tangan cepat, defense boleh ambil, tapi saya rasa tak cukup solid kalau banding dengan Airstroke 88S Pro. Racket ini dia compact frame. Jadi kamu mungkin kena pakai 1-2 minggu untuk dapatkan feeling dia, kerana kalau dia sweet spot sangat kecil, kerana compact frame kan. Tapi kalau kamu hit on the sweet spot, power gila, punch itu power gila. So kalau kamu miss hit, macam tadi saya smash pun ada miss hit kan, itu tekan pas, itu bola tak tahu pergi mana itu, dia terus hancur punya itu bola. So kalau kamu beli balik, try 1-2 kali, rasa tak bagus, jangan jual dulu. Pakai, passion, try. Lagi 2-3 minggu, kamu feel the difference. Okay, this is a review for our Number Fair 1000Z. Yang di bawah ya.